Harga kebutuhan pokok jenis cabai dan kebutuhan lainnya pada Selasa pagi terpantau melejit naik. Yang mana saat ini harga cabai merah tembus di harga Rp100.000 per kilonya. Dan cabai rawit merah di harga Rp130.000 per kilonya. Akibat harga cabai yang semakin mahal ini membuat pedagang mengurangi stok penjualan cabai tersebut. Harga berbagai jenis cabai kian melejit naik belakangan ini. Terpantau di sejumlah pasar tradisional Kota Kuala Tunggal. Saat ini jenis cabai merah dan cabai rawit merah kian mahal. Diketahui harga cabai merah saat ini berada di harga Rp100.000 per kilonya, yang sebelumnya di harga Rp70.000 per kilo. Begitu pula untuk harga cabai rawit merah yang saat ini berada di harga Rp130.000 per kilonya, yang sebelumnya hanya Rp80.000 per kilo. Sementara itu, untuk cabai rawit biasa, saat ini masih terpantau normal, yakni di harga Rp65.000 per kilonya. Selain harga cabai, untuk harga bawang merah juga saat ini turut naik, di mana sebelumnya di harga Rp24.000 per kilonya, saat ini naik menjadi Rp34.000 per kilonya. Salah satu pedagang di Pasar Tangguh Rajo Ilir, Mariati, mengatakan naiknya harga cabai dan bawang ini membuat penjualan sepi pembeli. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pasokan cabai saat ini juga sedikit. 100. Berapa? 100. 100. Sebelumnya berapa cuma? Sebelumnya 70. Kayak cabai-cabai rawit yang setan tuh? Cabai setan sekarang ini 120. Sebelumnya cuma berapa? 80. 80. Kalau yang rawit biasa? Kayak biasa 65. 65 ya. Kalau kayak pasokan lain cabai banyak apa dikit, Kak? Kalau cabainya kurang. Kurang ya pasokannya. Karena mahal, karena tak ada pasokannya. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.